Selamat ulang tahun untukmu GMBI, tetap jaya abadi GMBI. Hari ini kita bersama lagi menyambut hari lahirnya GMBI. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia kita bersama. Sekian lama kita selalu bersama menjalin persahabatan yang sejati. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia kita bersama.
Kota Makassar agar lagi tangga. Terima kasih dari Bapak Samsunar sebagai Bimam Distrik Kota Tenggara. Terima kasih atas selamat ulang tahun untukmu GMBI, tetap jaya abadi bersama lagi menyambut hari lahirnya GMBI. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia kita bersama sekian lama kita selalu bersama. Menjalin persahabatan yang sejati. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia kita bersama. Hari ini
kita bersama lagi menyambut hari lahirnya GMBI. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia, kita bersama. Sekian lama kita selalu bersama menjalin persahabatan yang sejati. Aku, kamu, kita semua di sini berceria. Kepada aktivis LSM GMBI, jangan keluar masuk, jangan keluar masuk lokasi. Sekali sudah masuk di lokasi, maka di dalam lokasi belajar disiplin. Sekali lagi kepada seluruh aktivis LSM GMBI, silakan untuk daftar donor darah. Sebagai bagian daripada aksi kemanusiaan. Ya, tepuk tangan untuk saudara kita Divisi Humas Distrik 2. Inilah saudara saya yang selama ini lantang menyuarakan rakyat bawah. Saya sangat rindu dengan suara lantangnya, bagaimana berdebat, bagaimana memperjuangkan rakyat bawah, menyadarkan seluruh aktivis LSM GMBI untuk tetap pada koridor sebagai aktivis LSM GMBI. Saya persilakan untuk memberikan satu semangat awal sebelum sebentar malam kita akan melanjutkan dengan beberapa agenda acara LSM GMBI. Atas kepentingan yang berbeda, yang memimpin kami selama satu tahun di Kota Makassar. Seribu saudara bapa ketua distrik Kota Makassar, senarai yang kami rindu dan belajar kita sendiri bagaimana membantu masyarakat bawah dengan kedepannya masalah ekonomi terbuka. GMP mengembang. Dan kami hormati juga kepada Ketua Distrik Pangkat. Salam. Tidak lupa juga kepada seluruh jajaran aktivis LSM GMBI dimanapun berada, khususnya di Sulawesi Selatan. LSM GMBI saat ini sudah berjalan 2 tahun dan kami tidak pernah akan mundur. Yang
HUT ke-19. Kita rayakan oleh sentimen Indonesia, khususnya Ketua Umum Haji Muhammad Faisal bin Ahmad SE selaku pendiri LSM GBI. Semoga beliau menjadi kesehatan, kekuatan, ibu dan peja kepada Allah SWT. Dan semua kami ucapkan ulang tahun LSM GBI yang ke-19. Saat ini masih berjogo, berdiri, berkau untuk menegakkan kemenangan di Indonesia yang tercinta sama-sama kita cintai. Kesempatan hari ini yang diberikan kepada kami oleh Ketua Yusriku Kota Makassar selaku pemimpin, yang diketuai oleh Ketua Distrik Insinyur Wani Nono Bertada Salukar Sati. Dan kami dalam posisi jiwa beliau adalah jiwa penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan saya tidak pernah lupa jasa-jasa beliau yang mengajarkan untuk mengajar kebenaran. Jangan pernah takut dengan kebenaran. Apa begini? Terima kasih Bapak Ketua Adi Ketua Makassar Besar Selatan yang membina kami selama 1 tahun 4 bulan di Makassar. Dan saya salut LSM GBI khususnya Distrik Kota Makassar. Tanpa Distrik Kota Makassar yang menyuarakan suara rakyat tidak akan dikenal LSM GBI Distrik Suara Selatan. Kami terima kasih banyak atas undangan dari jajaran khususnya Ketua Distrik Kabupaten Goa yang diundang oleh Ketua Distrik Kota Makassar. Apa yang selama ini saya diidamkan, insya Allah semua cita-cita kami, seluruh aktivis PMBI dimanapun berada, tekankan jiwa yang pertama tulus, ikhlas, niat. Tiga pegangan ini kita harus pegang. Atas spirit yang diberikan kepada kita semua sebagai salah satu aktivis yang getoh selama ini LSM GBI khususnya yang dilaksanakan oleh Distrik Kota Makassar dengan aksi donor darah sebagai pembuka. Kembali saya ingatkan kepada aktivis LSM GBI, silakan donor darah. Dan saya ingatkan bahwa setelah selesainya donor darah, kita rehat dan tepat jam 7.19 sesuai dengan HUT ke-19, kita akan mulai acara pencerahan, acara inti dari LSM GBI untuk mengingat baik publik. Sengaja kami dari Distrik Makassar ambil tema Back to Basic karena melihat begitu pesatnya perkembangan aktivis LSM GBI di Sulawesi Selatan, kami khawatir jangan sampai kita lepas daripada rel, daripada visi misi LSM. Sehingga sebentar malam saya mencoba
merangkai dengan sistem pencerahan dan perenungan, kembali mengingat jasa-jasa, baik itu jasa para pendahulu kita di LSM GMBI maupun jasa-jasa kita selama ini di LSM GMBI, sehingga oleh Ketua Unpar akan dilanjutkan oleh seluruh ketua distrik untuk memberikan pencerahan dan testimoni. Sehingga silakan nanti acara ini panjang dan kita juga akan lakukan dengan secara keakraban. Setelah selesai itu akan dilanjutkan dengan zikir dan selawatan yang akan dipimpin oleh Kadi Keagamaan Distrik Goa. Dan ini zikirnya juga kami sengaja panjangkan mengingat begitu pentingnya zikir dan selawat itu di mana kondisi negara saat ini dalam keadaan prihatin. Setelah selesai zikiran, nanti kita lanjutkan dengan ikrar dan renungan dan ikrar janji LSM GMBI dengan dijadikannya lautan sebagai saksi berikrarnya LSM GMBI Distrik Makassar terhadap komitmen akan perjuangan rakyat bawah. Dan insya Allah besok pagi kita akan melaksanakan upacara dan dilanjutkan dengan acara bebas yang akan diiringi oleh artis-artis LSM GMBI. Mungkin itu rangkaian acara kita, sehingga kepada seluruh aktivis LSM GMBI, terutama aktivis LSM GMBI bersama, berdiri menghadap ke timbang kelautan sebagai komitmen diri sebagai aktivis LSM GMBI. Sekira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untukmu GMBI, tetap jaya abadi GMBI. Hari ini kita bersama lagi menyambut hari lahirnya GMBI. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia kita bersama. Sekian lama kita selalu bersama menjalin persahabatan yang sejati. Aku, kamu, kita semua di sini berceria berbahagia kita bersama.